Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, meninggal dunia akibat terpapar virus corona pada Kamis sore. Sebelumnya, almarhum Dadang sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 3 hari. Meski kondisi almarhum Dadang sempat dilaporkan membaik, namun ia meninggal karena kadar oksigen di dalam tubuhnya terus menurun, sehingga menimbulkan sesak nafas. Oksigen dalam darahnya itu sudah turun, Pak, di atas 80, di bawah 80. Akhirnya kita pasang ventilator, ya, pasang ventilator, dan dokter memberikan kesempatan kepada keluarga untuk bicara terakhir. Sebelum dimakamkan secara protokol COVID-19, jenazah almarhum Dadang terlebih dahulu disalatkan di Pendopo Kabupaten Situbondo. Sementara itu, Wali Kota Depok Muhammad Idris juga dinyatakan positif virus corona. Idris dinyatakan positif virus corona usai Labkesda Kota Depok mengeluarkan hasil swab test. Walaupun dinyatakan positif, namun kondisi Idris terpantau baik dan stabil. Dugaan sementara, Idris terinfeksi virus corona usai melakukan debat pilkada. Saat ini, Muhammad Idris tengah menjalani perawatan penyembuhan di RSUD Kota Depok, Jawa Barat. Agar kita terhindar dari virus corona, kita wajib ingat pesan ibu untuk memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dari Situbondo, Jawa Timur, Yayan Nugroho, RTV.